perlu sama mereka? Enggak. Let's go, let's go! Yuran. Terima kasih. Tuh, para pengkhianat. Kamu udah lapar belum? Udah. Kita makan dulu yuk. Yuk. Biasanya manggil Agus sama saya komandan sama wakil komandan. Sekarang udah berubah jadi kalian. Wow, keren. Perlu sama mereka? Enggak. Let's go, let's go! Sekarang kalian tahu gimana kalau komandan sama wakil komandan marah. Halo, Kang Gobang lagi di mana? Lagi di warung nasi makan. Sama Bubun? Iya. Habis makan, langsung pulang lagi ke rumah? Enggak, mau ke terminal. Ada apa mau ke terminal? Anak-anak yang di terminal mau silaturahmi sama saya. Daripada mereka rame-rame ke rumah Bubun, mending saya sama Bubun yang kesana. Ya udah, saya jemput sama Ujang, Kang Murad, Iwan. Tunggu di jalan arah ke rumah aja. Sama Yayat pergi kemana? Nggak tahu. Kita susul ke tempat kita biasa setor aja. Mau apa? Kita lawan. Kamu berani? Dari dulu saya nggak takut. Cuma hormat aja karena mereka bos kita. Sekarang mereka bukan bos kita lagi. Apalagi kita berempat, mereka berdua. Masa takut? Kalau mau ngurut mereka, mending kita makan dulu, biar kuat. Saya tadi duelnya kurang semangat, lawannya cemen. Oh? Ya. Silakan. Thank you.
Play Cafe. Ditunggu. Mau ngopi nggak? Mau. Silakan. Terima kasih. Lagi nunggu teman bisnis? Iya. Yeah. Om lagi bisnis apa sekarang? Macam-macam. Kalau politik, masih? Masih. Kamu tertarik sama politik juga? Enggak, Om. Anak muda zaman sekarang memang apatis sama urusan politik. Itu teman bisnis Om datang? Silakan. Mau pesan minum sekarang? Black coffee? Ya. Yeah. Saya pesan minuman bapak-bapak. Black coffee. Sekalian pesan makan. Nggak usah. Baik, Pak. Ditunggu. Gimana? Anggarannya terlalu galugalat. Bagian mana? Misalnya di anggaran persiapan. Ada biaya rapat 5 kali sebesar 15 juta. Tanpa ada penjelasan yang rapat berapa orang dan yang termasuk biaya rapat itu untuk kebutuhan apa aja. Anggaran lainnya juga sangat tinggi. Ini kan cuma pertandingan sepak bola amatir tingkat kota. Nanti saya bahas lagi dengan pihak penelitian. Black coffee. Terima kasih. Biasanya kalau duduk di sini, kita nunggu uang datang. Sekarang nunggu apa? Cuma nunggu kabar baik dari Bang Edi. Setelah saya bahas lagi dengan panitia, nanti segera saya kasih kabar. Baik. Silakan diminum kopi. Sudah siap tempur? Siap. Siap. Mari kita bertempur. Saya udah tinggal ampasnya. Sama. Orangnya nggak ada.